Kita naik motor perang ya. Canda dengan maut ya. Ya, sedang dibor ya untuk ditanam si. Ngapain, Pak Erik? Motong granit. Ah, motong granit. Buat apa granit dipotong dindingnya? Besi ditanam ya. Jangan lupa pakai masker. Masjid 6 Syuhada. Membelakangi matahari. Depan saya Masjid 6 Syuhada. Tahun ke-4, bulan ke-2. Dapat burungnya. Anak bolang nih lagi nyari burung. Anak bolang. Anak bolang. Dipancing atau gimana? Ya, pakai HP. Oh, pakai HP bunyinya? HP. Terus pintunya dibuka? Enggak, bukan lepas, HP. Terus nanti bisa ketangkep bagaimana? Ditempel dia di lem. Lemnya di mana? Aduh, ini dia, no. Kayu. Oh, di kayu. Oh, itu bunyinya HP? HP. Oh, dibohongin dong burung tuh. Iya, bohong. Langgar dibohongin deh, kayak ini gak nyampe. Yang punya burung udah ini, udah mandi belum? Alhamdulillah udah. Dasar udah. Debu tadi ya? Hah? Debu. Iya. Kencang banget suaranya. Oh, itu ada bos datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Praita. Hah? Wah, itu dong banda makanan tuh. Pesta kita. Hah? Kita mana minumnya? Makan dulu. Wah, mana Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Pray, apa libur? Semalam, Pak. Udah. Berarti jam 5 sekarang berangkat. Wah, tadi saya kesini lohor. Debu di mana-mana ya, sini ya. Debu. Sepel lagi Pak. Ini udah pemburu di depasin Pak. Hah? Kenapa ini? Nggak tahu ya. Udah lah. Jatuh? Jatuh diri pas abis ngalir itu. Buang. Apa jimprak? Mana sih? Ini. Lepas kok bisa Pak? Saya tipi apa tuh? Ada tipi kayak tipi jatuh. Pecah airnya? Lajur lembur. Hancur lembur berantakan. Iya, halus bener Pak. Halus. Ya bagus. Nggak ada orang sholat ya. Iya, ya kalau tadi sholat tuh ya walau kepala.
Jam berapa? Aku pas Johor kali ya, lepas asar ya. Oh asar. Asar ini orang habis sholat asar sih. Habis sholat asar emang bisa naik kolom. Karena getaran ya? Hah? Getaran. Ya, getaran ini bener. Gua mau kena meja, udah retak dia, kena getaran. Ya alhamdulillahnya. Gak ada orang sholat ya? Kalau sholat, kepala lah, itu udah pasti kepala dah. Kan dia diatur sama Allah. Iya, kok bisa lepas ya dia? Hah? Kurang gigit berarti ya? Enggak, kok gak juga dapet gitu. Nyempel, itu tadinya ke gedrong itu, bang, ke meja tuh. Oh, awalnya? Awalnya. Ke jedot meja. Kalau rapat begitu itu, Pak Kaciannya? Jatuh berapa? Tiga? Dua. Dua. Dari pagi ya Pak ya? Itu di bor dinding. Bobokin. Udah kelihatan bentuknya. Besok masih bobok berarti? Ini kali itu. Sampean dibawa ke filsafat hidup soal bor dinding jalan terjal berkali-kali hidup itu maju kehidupan luar biasa sampean. Semua orang kayak orang-orang pintar kayak Rocky Gerung yang di TV ngomongnya jangan dijadiin judul Pak. Enggak, likaliku hidup loh. Likaliku hidup laki-laki yang enggak laku-laku. Pak, dimakan Pak. Ini makanan orang susah ini Pak. Ya, Pak mau. Itu gorengan apa namanya Pak? Gorengan ya? Iya gorengan. Iya Pak. Habisin. Ya. Ya mau berapa? Gondrong pun berganteng. Itu tadi ada masker dari mana masker? Nemu itu? Oh yang dulu ya. Yang dulu. Bahaya kalau nggak pakai masker Pak. Ya tembus. Hah? Tembus. Tembus, lo iya. Pakai ini aja sarung ninja. Ya. Pak Hasan, capek. Kamu nggak pernah tunggal miring maju, miring gitu kan? Ya lu nggak ada capeknya Pak. Saya pikir belum nggak pada pulang, saya buru-buru kemari tuh jam 12:30 bawa apa bubur spesial ya sate ayamnya banyak cuma kerupuk yang nggak ada kerupuknya ada duluan ya kemarin di warung penuh sih nggak tahu kebanyakan ya banyak kan buburnya. Mantap. Mantap, Pak. Kalau boleh yang minyak. Sekarang di situ mulai kemarin, Pak. Harga bubur 8.000 naikin ke 10.000. Tapi dapat bonus mie satu. Ini apa, Pak? Indomie yang harga 3.000. Jadi dapat milih apa ngambil setiap beli satu porsi dapat mie satu. Bonus sih nggak ada rencana di situ. Besok rencana diganti bonusnya bukan mie, gorengan. Bukan kulkas dua pintu, pintunya beli sendiri. Terus nanti pas ini pas bulan muda bonusnya ganti. Aduh, murah. Bukan naik haji ke Mekah kalau mampu. Solo lewat solo. Lu minum sendirian mah gelasnya mana? Gelasnya pada kotor. Bukan dicuci lu. Enggak udah dicuci men kan ada debu. Malesan lu. Kalau ini kan ada tutupnya Pak. Oh. Kalau yang lain pada kotor lagi lu. Memang udah boleh nyuci. Memang orang malas begitu jawabannya lu. Itu. Jadi tetap ya. Nyuci, lu kata lagi ada debu lu.
Ini. Ya ditutup pakai apa kek? Tutupnya enggak ada, kalau ini kan ada tutupnya, Pak. Oh, gitu. Kan yang praktis aja, Pak. Ya kalau gitu, kalau soal ada tutup besok gua bawain ember. Bisa jadi. Ya tadi saya nyinggil-nyinggil lah, ada cemilan, alhamdulillah cemilan datang. Jadi tadi bawa biscop. Biscop, dua, satu. Saya kasih alam tiga. Wah, kan pesan tinggal sedikit. Terus ke ini lewat Bang Ujang anaknya dua. Wah, eh, Bang Kesan tinggal satu. Bang Ujang dua, sampai sampai sini empat, dua-dua maksudnya. Jadi itu kue apa itu? Apa tau ini namanya? Kue orang susah itu. Kue bola? Kue bola. Kayaknya kue orang susah itu. Misalnya bisa donat. Menteri-menteri makannya gak kue kayak gitu deh. Makanan, dulu makanan yang rakyat. Apa namanya kue apa? Yang viral ya? Ini kan. Kue apa? Oh, ini kan bak. Ini namanya kue apa nih? Itu kan ini Pak, dading itu. Oh iya dading. Si gendut itu si dulu jual lagi. Gendut siapa? Bawah. Di mana jual? Tadi akan aku negur ya si gendut. Eh mana itu? Kapan mulainya? Jualan nasi uduk. Ya. Sore apa pagi? Iya sore. Pada di pagi. Oke. Tadinya kan supirnya apa? Supir orang Australia. Si itu pergi tahu kemana tuang bubur yang di Pak Kosim? Iya. Kedoran kedating berkenan. Nggak nongol lagi gerobaknya di bawah sama dia. Oh yang di. Ah iya. Berapa bulan katanya nggak bayar kontrakan, kata saya dapat laporan dari Ustaz siapa tuh? Buar aja Pak Adar. Eh udah nantinya aku yang penting nggak ada kontrakan. Ini tak cuma kalau di Pak Kosim tuh aktif mah. Apa ya? Kos Pak Udang? Iya. Dia pergi malam-malam. 2 bulan, 3 bulan. Emang tukang gorengan? Yang kontrak? Burayam. Gerobak. Gerobaknya dari saya. Emang ada yang burayam ini? Padahal nggak ada. Nggak tahu jualnya di mana, tapi tinggalnya di situ. Oh. Kelurahan. Belah mana? Ada di Kelurahan. Saya nyari katanya di PGR, saya nyari dari ujung ke ujung gak ada di PGR. Udah nyari-nyari. Ini lagi santai. Maaf Pak Erik. Yang ini Pak Narto, bus kita bersama. Alhamdulillah. Kalau itu bahasan. Ngapain bahasan? Udah setengah lima. Setengah lima kurang lima waktu pulang malah. Ya inilah tiga orang tadi itulah yang berjasa dalam masjid. Itu ada Pak Narto, Bimbro, Ustaz Eri,
Ini bagian apa, Bro? Bagian apa? Ini tanggungku. Bagian ini ngecor tembok tukang ya. Presisi dia. Kalau itu bagian Pak Asan. Bagian ngaduk. Kalau saya keahlian saya di sini ahli, keahlian saya dua, ahli bubur dan ahli kubur. Airnya habis. Habis. Terus kasih ke mana? Enggak. Hah? Mau kemana? Itu om mau inget. Saya om mau inget. Om mau ada motor ya? Lupa kali. Lupa nih. Kenapa? Ya tadi langsung pulang orang jam 5 berangkat dia. Air, air. Air itu. Pak, ayo pak. Ngomong sama. Besok aja. Besok buru dipakai. Keburu halus pak. Kanan toh. Iya pak. Keburu halus nih anak dua orang dua nih. Ntar minum air keran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini ngebobok buat selup tangga sama pinggiran buat angkur besi tangga. Pinggiran-pinggiran nih. Oh, pinggiran. Sampai ke atas. Oke. Kita naik motor perang ya. Wah, bahaya nih, Pak Liwat.
mana bu? Ini Masjid Nam Suhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, 700, Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Nam Suhada, ngapa namanya Masjid Nam Suhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterakan? Mungkin namanya Nam Suhada. Nam Suhada ya. Nam Suhada dipasang di sini. Nam Suhada. Bib Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bib Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah. Ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid Anam Suhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya. Transfer aja. Masjid Nam Suhada sebentar lagi selesai, dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Nam Suhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Nam Suhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Nam Suhada yang sangat bersejarah ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern insyaallah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Nam Suhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Cuber, tertua di semesta Fasmir Sobron Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.